antri macet. Tadi ada kendaraan yang masuk angin ya. Wah, ini pasukan Blugor Kenong ini. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya di jam gini saya. Untuk kali ini saya mau melakukan trip perjalanan menuju ke Densapar ya, yang mana saya ini masih di Tersono nungguin Mas Timbul, dan rencananya saya untuk pagi ini mau menuju ke Klaten, tempatnya Gayung Perkasa untuk muat batu alam seperti itu. Ini masih nungguin Mas Timbul. Sinyu, Bonek, Rizky sudah kehabisan peng seperti itu. Jadi saya masih nungguin Mas Timbul di Tersono. Nanti kita akan lewat jalur Sukorjo, Parakan, Temanggung, Magelang, Jogja, kemudian Klaten. Oke, kita nungguin Mas Timbul. Lepas itu kita langsung gas menuju ke Green Perkasa, PT Green Perkasa untuk muat batu alam. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini jalurnya itu. Si tinjau liwak ini ya. Kalau di Padang kan ada si tinjau lawik, lah ini ada si tanji, si tanjawi lawik ya. Dia nungguin Mas Timbul. Perjalanan menuju ke Klaten, ke PT Gain Perkasa, dan Mas Timbul sudah ready. Let's go. Astine. Kami sudah memasuki daerah Turi ya, tepatnya di Kabupaten Sleman. Kiri ada mengendi.
nang arep ana wong mantu. Di daerah penghasil salak ya. Dan tipe budol kalau kejegro murepet dewek. Tuh yang sebelah sana itu adalah Gunung Merapi, Remisa. Macet. Tadi ada kendaraan yang masuk angin ya. Wah, ini pasukan Blugor Kenong ini. Jos. Spesialis muatan abot tur akeh. Tapi ya itu kelihatannya puncaknya ya, tak foto ini. Bro. Safari. Gunung Merapinya kelihatan banget itu sebenarnya kalau pakai kasat mata ya, puncak Garuda. Gunung Merapi ya, itu bisa dilihat itu seruaknya atau seruakannya.
milu tampil. Glopot kabeh, Bul. Glopot kabeh. Terus lurus. Hup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilujeng. Monggo-monggo, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya, Pak Bos. Sehat, alhamdulillah.